cerdas berbagi, cerdas bersinergi. Kehidupannya susah, ilmunya tidak manfaat. Apa rahasianya anakku sekalian? Rahasianya ternyata dia tidak menghormat kepada guru. Dia menganggap sepele terhadap guru. Bahkan dia berani kalau guru sedang membaca ada kesalahan, dia salahkan itu guru itu. Itulah penyebabnya kenapa dia hidup tidak berkah. Nah, oleh karena itu kepada kelas 12 aku ingatkan, itu bukan hanya kelas 12, termasuk kelas 9 yang akan melanjutkan di sini maupun tidak, tolong jangan sampai kalian menganggap sepele dan remeh kepada guru kalian, karena itu adalah modal utama. Modal utama itu yang pertama, musibahnya akan diberikan oleh Allah, yaitu dia akan menjadi orang yang lupa, blank kepada ilmu. Kemudian yang kedua, musibah yang kedua, waqalla lisanuhu, dia akan keluh lisannya. Lisannya susah dibawa ngomong untuk yang benar. Lisannya susah dibawa untuk ke arah kebaikan-kebaikan. Dia tidak bisa, seakan-akan dia kayak orang bego, kayak orang yang tidak ngerti apa-apa, kayak orang yang betul-betul tidak paham kepada kebenaran, kepada yang hak. Padahal dia sadar atau tidak, menganggap sepele, meremehkan kepada gurunya, tidak memuliakan kepada gurunya, akhirnya dia menjadi seperti lisannya tidak bisa bicara yang benar. Lisannya bagikan orang yang gagu, lisannya bagi orang yang bego, lisannya bagikan orang yang tidak ngerti kepada apa-apa. Ini penyebabnya, karena murid itu tidak menghormati kepada gurunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang paling ditakutkan oleh kita, ancaman dari Rasulullah. Barang siapa murid yang menganggap sepele kepada gurunya, tidak menghormati kepada gurunya, kata Rasulullah, balai yang ketiga, waqtaqarra fi akhirihi, dia akan mengalami kefakiran, kemiskinan sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya. Tidak pernah merasa bahagia, dia selalu fakir, miskin. Na'udzubillah minzalik. Abi bukan ikut mengancam, tidak, tapi Abi hanya ingin mengingatkan kepada murid-murid Abi, murid kita semua, kepada alumnus Darul Ummah, jangan sekali-kali dimanapun kalian berada, siapapun guru kalian, itu wajib kalian kuliah dan wajib kalian hormat. Anak-anakku sekalian, Abi ingin mengutip satu kalimat yang luar biasa. Di sini dikatakan, innal fata may yaqulu ha anada, laisal fata may yaqulu kana abi. Ya, Abi ambil dari kitab Salalibul Fudhal. Awalnya kun ibna man syi'ta, jadilah kalian seorang anak yang sesuai dengan kehendak kamu. Tapi awas, ingat, waqtasib adaban, yuk ningkat. Kalian harus melakukan adab yang akan memberikan manfaat, makna kepada kalian. Tapi kalau kalian tidak punya adab, kalian tidak punya tata krama, maka kalian akan merasa rugi. Karena dengan adab itulah sekalipun kalian punya nasabnya jelek, punya turunannya kurang bagus, tapi kalau kalian betul-betul punya akhlaknya bagus, maka insya Allah kalian akan menjadi orang hebat. Oleh karena itu, Abi pesan kepada kalian, akhlakul karimah ini nomor satu. Sehebat apapun ilmu kalian, tapi kalau kalian sombong, kalau kalian riya, kalau kalian takabur, kalau kalian menganggap remeh kepada orang lain, apalagi gurumu, maka ilmu kalian akan hancur, ilmu kalian akan sirna. Oleh karena itu, Abi berpesan kepada kalian sekarang, kalian semoga hidup berkah, kalian semoga hidupnya bahagia, kalian semoga hidupnya manfaat ilmunya, sehingga husnul khatimah, selamat dunia, selamat akhirat.
ini tekanan Abi kepada kelas 12. Sekarang Abi ingin menyampaikan nasihat kepada kelas 3, kelas 9. Anak-anakku kelas 9 yang melanjutkan ke Khairul Ummah, Abi ucapkan terima kasih. Dan insya Allah kalian akan nyambung keberkahan. Kalian akan nyambung ilmunya manfaat. Kalian akan nyambung kasih sayang gurumu kepada kalian. Dan insya Allah masa depan kalian akan cerah, Abi yakin. Kenapa? Karena Khairul Ummah bakal, insya Allah bakal punya lapangan kerja. Kalian, kalau yang melulus sampai kelas 6 di sini, lalu kalian kuliah kemanapun, mentok, cari usaha, kerjaan gak bisa, silakan datang ke Khairul Ummah. Abi akan siapkan lapangan kerja buat kalian. Doakan, Khairul Ummah yang kedua membutuhkan generasi. Tapi, perlu dicatat, Abi menggunakan kalimat waqadimil aqsar fil isal. Waqadimah masih tapi isal. Yang lebih aqas, yang ingin kerja, ingin mengabdi kepada Khairul Ummah adalah alumnus yang 6 tahun di sini. Ya. Kalau hanya sanawiyah langsung keluar sepintar apapun belum tentu bisa Abi terima. Kenapa? Takut ilmunya tidak berkah. Karena orang itu baru 3 tahun sudah keluar, dia kalau istilah singkong gak bisa dinikmati buahnya. Oleh karena itu, keberkahan ilmu itu adalah orang yang terus diustadin wahid dengan ustad yang satu, lembaga yang satu terus menerus, sekalipun dia bodoh mondoknya, bodoh sekolahnya, Abi yakin ilmu dia akan lebih manfaat daripada orang yang pindah kemana-mana. Ini bukan ancaman, tapi itu fakta. Itu fakta. Abi diajarkan sama guru, kalian sebetah tidak betah bagaimanapun, kalau kalian ingin berkah dari doa gurumu, maka kalian pertahankan di tempat itu. Kalau belum kalian dikeluarkan, kalau belum kalian diantarkan ke tempat yang lain, kalian jangan dulu pindah ke tempat yang lain. Itu guru Abi pesan seperti itu. Supaya apa? Masa depan kamu yang harus diperhitungkan. Bukan karena galau, bukan karena ini, karena itu, tapi masa depan kalian yang harus diperhatikan. Itu guru Abi yang bilang dulu. Oleh karena itu, sebodoh apapun, orang yang 6 tahun bodoh, betul-betul di perumah, istilah umi, sebodoh-bodohnya dia, tetap masih lebih pintar dia daripada yang lain. Nanti manfaatnya ketika kalian berasa di rumah. Ketika kalian berasa di rumah. Di sini mah belum terasa kalian. Belum, nanti ketika ada di rumah. Kalian menggunakan ilmu dari Khairul Ummah. Ustadz-ustadz kita di sini pilihan semua. Luar biasa, Abi bersyukur kepada Allah. Dapat anugerah dikirim oleh Allah. Orang-orang yang alim, orang-orang yang warok, orang-orang yang tanggung jawab, amanah, orang-orang yang betul-betul. Coba lihat oleh kalian di luar. Na'udzubillah min dzalik. Pinter ngomongnya, alimul lisan, munafikun bil amal. Tapi dia munafik dalam pekerjaannya. Na'udzubillah min dzalik. Abi tidak butuh orang semacam itu. Abi hanya orang yang butuh, yang alimul lisan, yang juga soleh dalam amal. Wa sholihun bil amal. Alimun bil lisan, wa sholihun bil amal. Abi butuhnya orang yang alim lisannya, proper lisannya, begitu orator, tapi amalnya juga soleh. Itulah yang Abi harapkan. Karena ilmu itulah nanti yang akan mewariskan kemanfaatan-kemanfaatan kepada murid-muridnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi, lanjutkan kalian yang kelas 9, kalau memang udah terlanjur pengen keluar, silahkan. Abi dan Umi berusaha akan mendoakan kalian. Tapi kalau kalian tidak datang, kalian juga tidak nelpon, mungkin Abi dan Umi akan lupa kepada kalian. Artinya, terputuslah doa dari Abi dan Umi untuk kalian. Tapi kalau murid-murid yang sampai ke sini, kalian harus bersyukur. Kenapa? Karena Abi dan Umi tiap tahun berangkat umroh, tiap tahun berangkat haji. Abi dan umroh tiap bulan, ya Abi dan Umi tiap bulan berangkat ke tanah suci. Selalu itu murid-murid yang didoakan, bukan orang lain. Ya Allah, moga-moga santri kami yang di Khairul Ummah dimanfaatkan ilmunya, diberikan kehidupannya yang berkah dan bahagia dunia selamat akhirat. Itu sebuah
komitmen Abi dan Umi untuk berdoa kepada Allah, mendoakan santri-santri. Oleh karena itu, santri-santri yang istiqomah di Qadar Umar, kalian jangan khawatir. Sekalipun kalian bodoh, tidak bisa apa-apa di sini, tapi kalian ketika pulang, nanti Allah berikan keberkahan. Yakini oleh kalian, insya Allah. Kenapa? Karena Nabi dan Umi ikhlas mendirikan pondok pesantren. Tidak ada niatan komersial, tidak ada niatan untuk memperkaya diri, tidak. Abi dan Umi hanya nawaitu lillahi ta'ala, ingin membantu orang-orang yang betul-betul perlu dibantu. Sementara sekarang apa itu biaya pendidikan begitu mahal, tapi Abi dan Umi kalau betul-betul orang itu punya kemauan kepada pesantren, merengek-rengek minta dibantu, kami insya Allah membantu. Oleh karena itu, berbanggalah kalian yang terus di Qadar Umar, istiqomah di Qadar Umar, insya Allah kalian akan mendapat doa dari Abi dan Umi dan dari guru-guru kalian. Untuk selanjutnya, Abi serahkan kepada Umi. Umi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen semuanya. Sudah sekian bulan kita dipisahkan oleh Allah, tapi tetap jauh di mata, dekat di hati. Setiap hari tahajud nangis melihat pondok pesantren sepi, tapi kadang ada suara pengajian dan usia tengah. Ya, tapi inilah, semua udah takdir Allah, kita harus menerima. Walaupun kalian tidak full di sini, tetap Umi sama Abi yang tadi sudah diceritakan mendoakan setiap malam siapapun itu anak-anak Umi, senakal apapun anak-anak Umi, sebenci apapun ketika Umi di sini ngelihat kalian nakal, tapi hilang musnah malam hari benci itu, ya. Dan anakku sekalian, hidup ini ada baik, ada buruk, ada suka, ada duka. Dan begitu pula selanjutnya, kalian akan merasakan perjalanan hidup nanti sampai kalian meninggal, sampai kita tutup mata. Pasti ada bahagia, ada duka, ada nangis, ada tertawa, itu sudah kodrat ya. Umi cuma berpesan kepada kalian, ketika kalian berduka, kalian pasti ingatnya ke Allah. Yang lagi diuji, lagi kena musibah, pasti ingat sama Allah, siapapun itu. Walaupun setiap harinya kadang gak sholat, ketika kena musibah, ya Allah gitu, pasti ingat. Maka dari itu Umi pesan kepada kalian, temuilah Allah di waktu suka. Ya, temuilah Allah di waktu suka. Insya Allah, pasti Allah akan datang di waktu duka kita. Itu saja pesan Umi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan selalu ingat terus sampai kalian tutup mata pesan Umi itu, agar kita semua selamat dunia, selamat akhirat. Terus kalian, apalagi 5 syaratnya agar kita hidup tenang dan selamat dunia akhirat. 1, hiasi rumah kalian dengan Al-Quran. Hiasi rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Walaupun satu ayat kalian malas terus baca satu ayat, gak apa-apa. Yang penting di rumah kalian itu ada bacaan Al-Quran. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Abi, muliakan guru. Yang ketiga, muliakan orang tua. Yang keempat, rajin sholat berjamaah. Yang kelima, bangun malam diisi dengan kebaikan. Kita hidayatul muta'alim. Terima kasih semuanya. Selamat berjuang untuk kelas 12. Semoga kalian bisa meneruskan perjuangan kalian di dunia pendidikan, apalagi di dunia agama kalian. Mudah-mudahan dengan ilmu agama yang kuat, ilmu umum yang hebat, hidup kalian akan bisa berpacu dengan yang lainnya, menjadikan hidup kalian sukses, selamat dunia, selamat akhirat. Begitu juga anakku yang kelas 9 yang masih tetap istiqomah dan sabar di Khairul Umam,
kami ucapkan terima kasih karena bagaimanapun kalian tetap menjadi prioritas merawat kami, harus sampai kalian itu menjadi anak-anak yang soleh wa soleha ketika keluar menjadi alumnus atau alumni dan menjadi paku perhimpunan alumni Khairul Ummah. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita berdoa dengan penuh keyakinan dan kekhusyuan. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah lebih awal mendahului kita. Kita doakan juga lewat suratul Fatihah orang tua kita yang masih hidup, mungkin dia sedang sakit atau keluarga kita ada yang sakit, saudara kita ada yang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, diganti dengan kesembuhan yang segera dan sempurna. Amin ya Allah. Kita hadiahkan kepada semuanya yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya kemudian sembuh. Ya, tidak perlu disebutkan satu persatu, insya Allah Allah Maha Tahu. Kemudian juga sekaligus kita hadiahkan bacaan Fatihah ini untuk donatur-donatur Pondok Pesantren Khairul Ummah yang selalu membantu Abi dan Umi. Semoga beliau-beliau sehat dan usahanya terus bermanfaat, mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kullina tum salihah wa ila hadrati nabi al-fatihah. Alhamdulillah al-shaykhun al-rahim 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 al-rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa li sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca sama-sama. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma allimna al-hilma ma na'lamu wa ma la na'lamu innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma allimna al-hilma ma na'lamu wa ma la na'lamu innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma allimna al-hilma ma na'lamu wa ma la na'lamu innaka antal 'allamul ghuyub. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.